dan rekan wartawan yang kami hormati, Kasih Humas beserta rekan-rekan Humas Polres Sragen. Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara silaturahmi Kapolres Sragen bersama awak media dalam rangka Pilkada Serentak Kabupaten Sragen aman, damai, dan sejuk pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022 dimulai. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan doa bersama seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara sambutan-sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama SH SIK MH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Salam presisi. Yang saya cintai dan berkata, seluruh rekan-rekan wartawan yang hari ini hadir, mungkin masih ada kawan-kawan kita yang dalam perjalanan ke sini. Kemudian yang pertama, Bapak Kapolres serta beberapa PJU Polres Sragen, hadir Pak Kasat Lantas, Pak Kapolres, Pak Kasat Intel, Pak Kasih Humas juga hadir. Pertama-tama dan paling utama, tidak intinya dan senantiasa kita terus mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tidak pernah tidak untuk senantiasa diberikan kesehatan. Hingga saat ini kita semuanya sehat walafiat, semuanya kita semuanya insya Allah bahagia, semangat menjalankan aktivitas dan kegiatan profesi kita masing-masing untuk memberikan nafkah keluarga, mengabdikan kepada masyarakat, kemudian mengabdikan kepada institusi dan negara. Semuanya tentunya harus diliputi rasa semangat dan kebahagiaan. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang secara wajib harus kita terus lantunkan, karena memang dari akhirat telah kita mengharapkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan siang hari ini kali kedua pada saat kami datang sebagai Kapolres, temu kangen, silaturahmi, berinteraksi dengan rekan-rekan awak media dalam hal untuk meningkatkan terus sinergitas dan soliditas yang sudah terjalin, sudah terbangun untuk bisa lebih optimal kembali. Tentunya dalam kesempatan yang informal lebih banyak lagi saya berinteraksi dengan masing-masing dari rekan-rekan media, entah di lapangan, entah kemudian di Polres, dan kegiatan di pendopo, ataupun kegiatan TMMD, dan segala macam secara parsial sering banyak ketemu. Dan alhamdulillah kita dapat merangkai terus sinergitas dan kebersamaan dan kehangatan kita semata-mata untuk bisa terus menciptakan kondusivitas, karena saling mendukung, saling menguatkan, ujung-ujungnya kita benar-benar memiliki satu visi untuk gimana caranya untuk menciptakan kondusivitas di Sragen ini dapat terwujud. Rekan-rekan sekalian, mungkin judulnya kaitannya dengan Pilkada Serentak. Menurut saya ini hanya sebagian kecil dari tujuan besar. Ya, tujuan besarnya adalah silaturahmi yang tadi saya sampaikan. Kita kemudian semakin untuk meningkatkan keakraban dan lain sebagainya. Ialah memang kita jadwalkan menjelang pada saat pasangan Pilkades, tetapi ini adalah tujuan kecil dibanding dengan tujuan yang lebih besar lagi untuk kita semakin bisa berkomunikasi lebih aktif kembali. Memang menghitung hari kita akan pelaksanaan pencoblosan 22 sampai dengan tahapan akhir nanti Desember 2023 pada saat pelantikan, itulah tahapan Pilkada Serentak di wilayah Kabupaten Sragen sesuai dengan
apa namanya pergub yang sudah ditangani oleh Ibu Bupati. Titik-titik beberapa titik-titik krusial juga sudah kita lalui. Kami sebagai aparat kepolisian penanggung jawab keamanan, alhamdulillah bisa melewati itu, mengamankan, mengawal beberapa tahapan-tahapan. Tentunya semua yang sudah kita lalui dan kita wujudkan semata-mata bukan karena kesuksesan Polri semata, tetapi karena dukungan dari segala macam pihak, semua instansi terkait, termasuk dari rekan-rekan wartawan. Bagaimana memberitakan tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan pesan kepada masyarakat, kemudian menginformasi kepada masyarakat bahwa semangat untuk Pilkades itu adalah pesta demokrasi yang harus diwujudkan kesejukannya.